Seorang tenaga kerja wanita asal Kabupaten Malang menjadi korban kapal tenggelam di perairan Johor, Malaysia. Korban tewas saat berangkat ke Johor melalui Batam. Meski keluarga korban sempat meragukan jenis kelamin yang berbeda sesuai data pemerintah di Raja Malaysia, kondisi jasad korban akhirnya dapat dikenali keluarganya melalui pakaian yang dikenakan sehari-hari. Inilah foto semasa hidup Murti, TKW asal Dusun Sumber Jabon, Desa Segaran, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Murti sempat diidentifikasi petugas di Raja Malaysia seorang laki-laki dari potongan rambutnya yang pendek. Setelah dipastikan teman dan rekan kerjanya sesama TKW, Murti merupakan satu dari sejumlah korban kapal tenggelam di perairan Johor, Malaysia. Menurut keluarga, Murti sudah 20 tahun bekerja sebagai TKW dan punya dua orang anak. Korban berangkat dari rumahnya di Malang pada 21 Januari lalu. Setelah terbang menggunakan pesawat menuju Medan, Murti yang diketahui punya bisnis depot makanan di Kuala Lumpur berniat menyeberang menggunakan kapal dari Batam ke Johor, Malaysia. Keluarga korban sempat tak percaya jika Murti menjadi korban dalam kecelakaan kapal. Jenis kelamin Murti yang disangka seorang pria, akhirnya diketahui rekan kerja Murti di Malaysia melalui pakaian dan ciri-ciri tubuhnya oleh keluarganya di kampung halaman. Terutama dari Presiden Jokowi, harus saya minta pulang ke Indonesia. Saya sebagai anaknya, gitu. Bagaimana kebijaksanaannya Jokowi, gitu. Saya minta kecepatannya. Hingga kini keluarga Murti berharap pemerintah Indonesia membantu kepulangan jenazah korban. Anak kandung Murti pun memastikan selama bekerja di Malaysia, ibu kandungnya adalah TKW legal formal yang sukses dengan bisnis depot makanan di Kuala Lumpur, Malaysia, meski tidak bisa membaca dan menulis. Yoga Kiswara, MHTV Kabupaten Malang.